Ya saya enggak tahu, Pak. Kan bilang Pak sebelum Bapak nak buka bilang Pak jangan dibuka dulu kalau terus saya bayar dulu Abang pergi baru Abang buka, saya buka. Gimana? Lah itu kan Bapak logikalah kau. Bapak jangan marah dengan saya, Pak. Iya, saya enggak mau tahu lah. Karena bukan saya yang jual, Pak. Kalau saya yang jual, Bapak boleh marah dengan saya. Sekarang ini Abang balik, Pak, ini. Sudah kah ininya? Minta balik lagi ke tokonya. Ganti barang ini. Ini saya yang jatuhnya yang bayar, Pak, karena barangnya enggak dibuka. Enggak tahu lah saya. Bilang beda dari bukanya sudah. Ini ada buktinya nih, ha? Iya, saya tempel lagi. Ini, Pak, buktinya kan sudah tahu nih. Soalnya sudah sesuai nih nomor yang disepatu iya, dengan nomor yang kedua. Iya, mungkin tadi dibatalin, Pak, kalau seandainya memang sudah sesuai. Nah, kan Pak. Saya, tidak. Ini kan nomor 40 pasti bisa pakai. Tidak harus saya, Pak, kalau bisa pakai. Iya, saya tidak tahu bang, juga, Pak. Kena Abang nih tadi, tahunya kan di sini 40, maka dibuka di yuk, nah, nomor 40 itu. Tapi nyatanya setelah dibuka, nomor kompat. Iya, ini lebaran tuh lah ada bekas koyaannya, Pak. Balik juga, Pak. Abang jangan nak kenal juga, Bang. Tak, bukan masalah nak kenal. Ini sudah kenal di saya, Pak. Ya udahlah, kalau kayak gitu, kalau seandainya berurusan kayak gini, Pak, saya tak tahu, Pak. Urusan dengan polisi lah lagi. Saya juga tak tahu, Bang. Bapak lemesan, aneh pula. Tak union, Pak. Ya kan saya pesan tu apa, Bang? Saya nak duduk dengan Abang. Ya saya pesan apa, Bang? Saya bukan yang jual, Pak. Iya, yang saya pesan apa, Bang? Sepatu. Nomor berapa, Bang? Nah, saya mana tahu, Bapak yang pesan. Benar, tak saya buka ini, tak tahu nih, Bang. Oke lah, tak memang tak salahnya di Abang. Abang kan tahunya ngirim, tak? Nah, salahnya di orang toko. Nah, itu urusan Ibu dengan toko, Bu. Nah, saya ini cuma jasa. Kan... Percuma, be, Bapak lem itu tetap saya yang ngambil, Kage. Lah, saya tak mau tahu, Bang. Saya juga tak mau tahu lah, Pak, karena Bapak buka. Kalau tak saya buka, saya lebih tertipu lagi, Bang. Mending Bapak tak usah belanja di Lazada. Lebih tertipu saya, Bang. Sebenarnya, Bang. Saya lebih rugi, Pak. Gaji saya sehari udah sampai 300, Pak. Itu pasti mahal, jujur saya ngomong. Iya, lain. Siapa nak pakai, Bang? Ya saya mana tahu, Pak. Kayak gitu nih, Bapak, ya. Emang apa? Nggak, Bapak kok lain. Saya ini cuma jasa. Iya, Abang jasa, betul. Nah. Abang ambilnya dari mana, Bang? Dari Ninja. Ah, balikkan, Bang, ke Ninjanya, Bang. Orang Ninja nggak tahu apa-apa, nah, saya Pak. Saya juga nggak tahu, Bang. Saya nggak tahu apa kalau orang Ninja bisa berani ngomong gitu. Saya juga nggak tahu apa-apa. Makanya nggak, tadi sebelum saya... awal Bapak buka. Pak, jangan dibuka dulu, Pak, kalau memang udah mau ngambil. Nah, kalau nomornya 40, saya ambil, Bang. Nah, itu tuh kalau masalah ukuran, itu pesanan Bapak. Nah, iya, pesan. Pesan saya kan 40, ini di luarnya 40. Iya, itu tuh dalam Bapak 41. Dengan toko, Pak. Nah, itu saya ini cuma jasa. Wih, kayak gitu nih, Pak. Ini nih saya ya jadinya ganti, Pak.